di mana mereka buat tahu tapi menggunakan bahan bakar apa ni plastik dan bahan buangan itu banyaklah menghasilkan apa dioksin dan akhirnya menyebabkan kanser. So benda-benda macam ni kan yang environment atau makanan yang terlalu diproses dan juga depletion of the land. Maksud dia kan kalau bahan-bahan yang kita contohnya orange tu kalau kita ada vitamin C yang banyak kan kalau kita makan, tapi sekarang pada hari ini orange yang kita makan vitamin C tu kita normally kalau kita ambil terus dan terus makan plug dan terus makan, so kita akan dapat certain concentration, saya pun dah lupa lah. Tapi apabila orange tu dah dibiarkan seminggu, dua minggu, sebulan, so vitamin C di dalam kandungan itu dia makin kurang, reducing kan, ada deterioration rate. So kalau kita makan mungkin kita perlu 60 biji. So kalau logiknya mana lah kita nak makan 60 biji sekali, betul tak? So that's why pada hari ini orang telah mula buat extract, untuk extract dan pada concentrate.